dulu, coba kita lihat dulu artikel untuk keluarga Mas Eko. Eko Patrio sudah enggak pernah marah-marah sama anak. Eko Patrio. Berarti banget ya. Mereka udah pada dewasa. Tapi bener, udah males marah. Dulu sih seneng. Karena enggak susah diatur apa maklum lah namanya mama sih ya gitu loh. Jadi sekarang udah gak pernah, ayah udah gak pernah marah lagi? Ya kadang-kadang. Jarang. Masih teman juga udah jarang. Nah ini Sawan ini dia sekolah di Singapura. Singapura. Iya kan, tapi lagi libur? Udah selesai. Udah selesai, dia udah selesai. Udah selesai. Anakku. Sekarang naik. Naik ya kan? Nah biasanya kalau di rumah ayah kan sering digangguin tuh. Siapa yang paling sering gangguin ayah? Aku. Nah dia. Oh, tapi Naim parah deh. Dia ngagetin, ngelatahin. Jatuh bapaknya. Oh bener. Ngelatahin, ngagetin. Dalam kondisi sekian detik ya, gue bisa 3 kali dikagetin sama dia. Kamar mandi, terus mau ganti baju. Udah. Ada yang musiknya gitu seru juga ya. Bawa musik lain kali, Naim. Tapi emang dia Badung, paling Badung. Waktu ayah kejebak di lift, kamu juga bukan? Enggak. Itu enggak bisa. Kalau itu emang dari itunya. Dari lantai 18 ke lantai, udah dah gua enggak itu aja tahu. Trauma. Di rumah lift belum pernah kejebak di lift. Jangan, kejebak di lift. Nah ini kenapa gua pakai transparan, pakai kaca-kaca. Biar kalau misalnya gua kejebak, gitu. Waktu kejebak di lift. Udah gitu lagi aneh lagi tuh orang yang nungguin di lift. Kenapa? Bapak jangan kemana-mana. Emang gue Spiderman, mau kemana? Jadi Bapak jangan kemana-mana ya. Iya. Takutnya panik. Iya. Pak. Ini gimana nih? Ya dari lantai 18 tiba-tiba sampai ke bawah banget. Iya Pak. Sabar. Bapak jangan kemana-mana. Gue nggak kemana-mana. Lu kira gue Spiderman? Kata klien gue, tolong kasih tahu mereka semua rumah gue mau dibikin lift kayak gitu. Mau lift kemana nih? Bro, ada cuma 2 lantai. Iya, ngerontokin rumah tetangga lu. Gue jujur, gue lagi pengen bikin... Lu mending gue saranin, depan kan warung. Jadi kalau lu mau jembatan, yuk. Jangan jembatan, lu mending bikin flying fox dari kamar sampai ke sana. Bagus. Itu one stop shopping loh. Ya makanya biar keren. Semuanya ada di situ. Eskalator. Lu biar bagus. Yang lain pakai lift, lu pakai flying fox. Depan rumahnya dia one stop shopping. Katanya ada apaan aja emang di situ. Ada misal gula pasir. Mau kayak gitu kayak dia dong. Kalau malam-malam kan suka jalan di kabel tuh. Curut. Aku ada artikel dulu ya, kita lihat ya artikelnya. Aduh gila nih malu banget. Tajir melintir, punya rumah mewah. Eko Patrio, jatah uang saku anak cuma 50 ribu serius, per hari. Serius, Ibu limpah banget deh. Enggak benar. Malah waktu zamannya kecil dia enggak 50 ribu ya. 25 ribu doang. 25 ribu. Bayangin. Serius, Dan? Serius. Bukan lu kaya. Ih, Pak, itu caranya. Iya, deh. Enggak. Adek kakak tuh dengerin. Iya, 25 ribu. Iya, gue juga beda tuh. 25 ribu. 25. Oh, gue kurangin bener. Tapi enggak, sekarang kan dulu ya, sekarang dia udah berapa? 50 ya. 100 ribu. Tapi dia malah gak pernah jajan karena catering. Jadi ya sama, dia dari zamannya ya 25 sama. Ribu kan ada catering, kita kasih catering segala. Terus 25 ribu buat apa? Cateringnya endorse. Oh, enggak. Ibu. Maksudnya catering. Enggak, catering ya, endorse. Ji, dia malu-malu nih, besek dari masjid. Gratis. Tapi ini, kalau hari lebaran suka dapat THR dari ayah gak? Aku kayak... Iya dong, dapet lo. Emang gua. Iya? Emang iya? Tahu juga ayah lo. Dapet ya? Enggak, dapet juga. Anak mana yang gue kasih ya? Yaudah gini, sekarang ini kan secara live ya, tanya sama ayah kira-kira dapat atau enggak. Jadi biar kalau pada saya dapat nanti kan bisa jadi isian konten tuh kalau ayah bohong. Oke. Okay. Dapet enggak? Ya dapet lah, masa enggak dapet? Tapi kan gak dapet, anak tapi diajak liburan kemana. Anak Ben dapet gak katanya?
Kalau lu ngomong sama Eko Patrio jangan kayak orang susah. Jangan kayak orang susah. Tahun depan datang lagi ya. Itu jumlah anak band gue berapa? Ada 6. Berapa? 6. 7. Nah itu orang di situ berapa? 10. Ada 6. 6. 6. Salah. Ini geng Fiona. 10. Ya kan kita mau bagi-bagi nih. Berapa lu totalnya? 10. Fiona dari mana belajar gituan? Iya makanya nih. Gua lagi curiga nih. Anak band kaitannya sama Fiona apa ini? Satu lagi. Apa? Ada satu ini anak gue yang ini, Bu, pinter lagi. Apa? Ayah kan janji ngasih aku 500 ribu. Kalau ngasihnya besok bunga 200 ribu jadi 700 sama. Oke, kita kembali ke lantai satu.